Oke, kali ini kita akan belajar teknik mengapung di air atau teknik ultimate. Salah satu teknik penyelamatan diri yang ditemukan oleh salah satu profesor di Jepang, Hidetoshi. Kali ini model kita Abang Jais ya. Silakan Jais mengapung di air. Ini kita berpraktek di kolam renang ya. Tangan direntangkan, tetap tenang ya. Diatur nafas. Nah, seperti itu ya. Sambil menunggu bala bantuan ya untuk menghemat energi. Tangan dilentangkan, Kak. Nah, ini 10 tahun Abang Jais bisa ya. Direntangkan. Ini perbedaannya, mungkin ini kita pakai baju renang. Nanti kalau bisa di kejadian yang tidak diinginkan, mungkin pakai pakaian lengkap. Tapi kalau pakai sepatu atau sepatu mungkin bisa lebih stabil sebenarnya. Nah, ini ya, Abang Jais. Direntangkan yang benar. Nah, ini santai ya, winter nih. 10 tahun bisa. Nanti buat anak atau buat Anda semua bisa dicoba dengan merentangkan tangan ya. Diatur napas, Kak, tangan direntangkan. Selain itu bisa juga dengan memegang benda ya di tengah. Misal botol atau yang mengapung ditaruh di dada dengan mengatur napas. Ini untuk memperpanjang energi kita misal di laut. Perbedaannya mungkin di laut ada ombak yang pertama, di sini di kolam renang ya ombaknya cuman sedikit ya. Jadi dengan latihan mungkin bisa lebih mudah nanti. Selain itu, satu lagi perbedaan kalau di laut itu massa jenisnya lebih besar ya. Kalau massa jenis air 1, kalau di laut 1,026 untuk 0,028, jadi lebih ringan seharusnya. Jadi ini ya tekniknya. Itu seperti dari tadi ya, Abang Jais bisa mengapung di air. Mengatur napas, tangan direntangkan ya, kaki juga tetap tenang intinya. Tetap tenang, simpan tenaga ya. Dan bagi umat muslim mungkin sambil berzikir, berdoa, semua. Ya ini ya tadi sempat tabrakan. Jadi lengan direntangkan, atur napas. Jadi sambil berdoa ya agar tetap selamat dan sehat semua. Jadi itu teman-teman teknik mengapung di air ya yang diperagakan oleh anak usia 10 tahun Kakak Jais. Nanti jika bermanfaat silakan like dan jangan lupa subscribe ya. Insya Allah kita juga nanti akan membuat cara belajar berenang ya untuk pemula, untuk anak-anak ya, bermacam-macam gaya. Nanti kita akan belajar bersama-sama insya Allah. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda semua. Dadah Kakak, dadah. Dadah. Oh ya, sama kalau ini ada fluid, ada pelampung itu dipakai ya. Nanti kalau ada fluid, kalau kalian lihat film Titanic itu kan untuk memanggil bantuan ya. Itu ketika berkendaraan harus selalu memperhatikan protokol keamanan, kesehatan ya, keselamatan ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.